Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para pemuda, pemudi, proses dari kehidupan manusia itu tidak lepas dia mengalami tiga gangguan. Yang pertama adalah gangguan di fisik, kemudian yang kedua dia ada gangguan di psikis, dan yang ketiga adalah dia mengalami gangguan spiritual atau ruhiyah. Ketiga gangguan ini tanpa disadari oleh kita bahwa dia akan masuk dalam jalur-jalur yang berbeda. Karena bulan Ramadan atau pada saat orang itu saum, itu mengalami yang disebut dengan bioritme tubuh. Terjadi ritme tubuh ini hidup. Dan dari bioritme tubuh ini ada yang aktif dua. Yang pertama adalah nervous system, yang kedua adalah enzimisme. Ini apabila orang saum, Pak. Kada ada bahasana etanya. Kusim kuring hese di bahasa Sunda keunana. Supaya nanti juga paham dulu. Pada saat terjadi proses yang tadi, ya, yaitu bioritme tubuh manusia, ini akan terjadi dua komposisi. Yang pertama adalah nervous system. Ada sistem syaraf manusia yang diaktifkan oleh Allah tanpa kita meminta. Itu namanya nervous system. Kemudian yang kedua adalah enzimisme. Jadi ada sebuah enzim kehidupan yang oleh Allah aktifkan tanpa kita meminta kepada Allah, tetapi Allah sudah memberikan fasilitas. Reaksi ini akan berdampak pada empat hal dalam tubuh manusia, dibagi empat. Makanya kenapa saum bulan Ramadan itu empat minggu? Karena itu akan terjadi empat periode perubahan sistem yang disebut dengan ritme tadi. Ya, yang pertama di minggu pertama. Di minggu pertama itu terjadi bahwa setiap orang terjadi penurunan gula darah dan tensi darah manusia. Itu turun, Pak, di minggu pertama. Ini kalau di sini ada ahli medis silakan. Saya membongkar dalam literatur yang lain. Orang pada minggu yang pertama itu terjadi penurunan gula darah dan penurunan tensi. Makanya kalau orang diperiksa diabetes, itu kan dokter minta periksa pada waktu dia saum. Begitu kan? Periksa pada waktu dia saum. Kenapa? Karena akan terlihat kalau dia lagi puasanya itu ternyata gulanya rendah, berarti itu kemungkinan tidak kena diabetes. Tapi karena kalau ketika dia saum ternyata gulanya tinggi, itu ada kemungkinan kena diabetes. Kenapa? Karena ritme tubuh manusia pada waktu saum di minggu pertama itu mengalami proses penurunan dua itu. Rata-rata orang yang darah tinggi di bulan Ramadan pertama itu turun, Pak. Ini hasil analisa semuanya. Jadi yang memiliki darah tinggi itu terjadi penurunan. Dan emosi manusia itu rendah. Kenapa? Karena darah tinggi atau darah itu menurun. Di minggu yang kedua, itu terjadi yang disebut dengan organ yang rusak, dia mulai mengadu. Ini di minggu kedua. Nah ini besok mulai Senin, itu mulai, Pak, ada aduan-aduan dari organ-organ yang rusak dalam tubuh kita. Contoh, kalau ada orang gangguan jantung, dia jantung merespon. Kemudian orang gangguan liver merespon. Orang gangguan otak merespon. Kenapa? Karena bioritme yang kedua dari nervous system dan hormonisme ini yang aktif dalam tubuh pada waktu puasa, itu yang minggu kedua mengaktifkan itu. Jadi punten banyak, anu gaduh jantung, anu gaduh ginjal, anu gaduh panyawat naon wae dina tubuh, di mingon kedua mulai reaksi. Kenapa? Karena dia mulai laporan bahwa gangguan saya itu. Minggu ketiga itu bioritme berubah lagi. Di minggu ketiga apa? Yang terjadi di minggu ketiga adalah apa? Connecting, ada mulai connect satu organ dengan organ yang lainnya. Mulai cili ieu, Pak. Mun bahasa ieu mah mulai pacekel-cekel. Anu lemah dipegang dengan yang organ yang kuat, yang lemah dipegang dengan organ yang kuat. Begitu di minggu ketiga.
Dan nanti puncaknya di minggu keempat terjadi detoksifikasi luar biasa. Semua mengeluarkan racun. Dan racun pada saat keluar dari tubuh manusia itu di minggu keempat. Dan akhirnya manusia tubuhnya bersih. Pada saat itu muncul nilai kebahagiaan yang luar biasa. Puncaknya dina tanggal hiji Syawal bagja kabehanana. Kenapa? Karena itu semuanya dibersihkan oleh Allah, disebut dengan fitri. Fitri itu dibersihkan, detok pak. Semua bersih. Kenapa? Karena orang banyak racun di dalam tubuhnya, maka dia akan mendapatkan keterlambatan bahagia. Itu aja. Rada kahartos tuh. Bu, kahartos tuh. Pokoknya mah tanggal hiji Syawal hate bungah we kitulah. Bararungah ti meleman takdir ge geus bungah hate. Baju geus kabayang wae. Hayam geus pokoknya mah hayam beres pokoknya mah harita mah. No tekop nolol hayam geresel. Tekop ngadok geresel. Dan ini puncaknya, lihat anak-anak Bu di meleman takbir, dia plong. Ibu-ibu meleman takbir atau meleman terakhir tarawih langsung dia plak ngaluarkeun kemampuanana, alhamdulillah. Isuk moal tarawih deui bunga. Nya asa beban taraweh unga beting teh gitu kan ya. Dan itu akan mendapatkan nilai kebahagiaan. Dan puncaknya adalah pada saat Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri, ini lihat pak, orang begitu beres sholat id, ini pada ketemu dan setiap orang mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, dicalukan ka unggal bumi. Lingihela kade iya ayah iya, lingihela kabe pan unggal pege papangih, taranya lukannya. Tiap hari kita bertemu dengan orang itu tidak pernah manggil ke rumah kan? Tapi hari itu semua dipanggil. Apa yang menyebabkan reaksi jiwa seperti itu? Jawabannya karena racun dalam tubuh manusia dibersihkan oleh Allah. Selama masih ada racun, maka manusia akan ada kesulitan. Loba pikiran iya, loba pikiran iya, loba pikiran iya. Tanggal hiji mah bersih kabehanana. Makanya disebut Idul Fitri. Kembali dia itu seperti bayi yang dia bahagia menanti kehadiran hari itu. Tanggal 2 rudet deui. Naon sababna? Tanggal 2 mulai ararasuk deui celacun, seblak asu. Ya, wah baso asup kala arah asup deh kabehanana ka dia. Racun aktif deh, mulai karung deh. Inilah gambaran. Saya dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan seseorang itu bukan saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang internal, tapi ternyata dipengaruhi oleh faktor externality, diantaranya adalah racun dalam tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga racun ini apabila ternyata dia itu menetap dan tidak dikeluarkan, itu akan hebat pak, manusia akan mumet. Makanya saya yakin orang yang tidak pernah puasa, saya yakin tidak akan mendapatkan bahagia total. Jujur pak, jalma nutara puasa sama moa nyage manena jalma Islam. Kenapa? Karena dia tidak didetok dulu ya Allah. Karena tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena ini adalah proses yang seperti itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat kita mengalami proses yang seperti ini, maka disinilah ada kebahagiaan yang muncul dengan variabel 4. Variabel bahagia itu 4. Indonesia ini menempati peringkat ke-75 orang bahagia sedunia. 75. Dan peringkat pertama orang yang bahagia sedunia adalah Finlandia. Peringkat kedua Swedia, peringkat ketiga Swiss. Tadinya Swiss pertama, tapi sekarang sudah tersaingi oleh Finlandia. Di Finlandia, bayi yang belum lahir sudah disiapkan dia akan mendapatkan gaji seumur hidup. Itu di Finlandia. Di Finlandia, Bu, orang BAB itu tidak boleh si kotorannya tercium oleh orang yang BAB. Jadi di Finlandia hampir semua rumah katanya diharuskan punya toilet yang begitu dia BAB langsung hilang. Jadi begitu micen leungit. Terbiasa jeung urangnya. Pan urang mah di mana micen kan aya. Boro-boro nu urang, kadang urang teh pan nyeblok nu batur. Ieu urut batur ya, seblok heula ku urang. Urang micen dirinya, nu urang sesakeun keur batur. Ya. Jadi makanya negara-negara yang dia kapasitas ataupun terjadi perang, terjadi konflik seperti Palestina, kemudian Israel, Syria, itu tidak bahagia, Pak. Kenapa? Karena orang dituntut untuk apa? Dia mempertahankan diri lewat serangan-serangan itu tidak bahagia. Indonesia untung ke-75.
Untung ketujuh limina ge. Kenapa? Karena di Indonesia masih ada orang yang kemudian membunuh, mencuri. Di Finlandia nggak bisa. Kalau rumah itu dibuka 24 jam dan tidak ada pencuri. Kenapa? Karena pencuri kalau dia mengambil barang itu harus mengganti undang-undangnya 3 kali lipat dari barang yang diambil. Kalau dia ngambil HP ini, maka kalau itu sudah ada CCTV-nya dan itu langsung dia harus mengganti 3 kali lipat HP ini. Makanya tidak ada pencuri di sana. Karena tidak dipenjara dan tidak dieksekusi. Hanya mengganti barang itu. Kebayang, Pak. Jadi lamun aya istri leungit, para enu nyokot dan ngagantian tilu. Riweuh ngagantian tilu jeung kudu sarua deh. Kan nya riweuh. Jadi kalau suami icai ada araran tetep ya, Pak. Budak leungit para enu nyokot eta teh. Kenapa? Dan di sana, maaf ya, saya katakan di sana disebut negara menurut PBB bahagia karena tidak boleh ada orang gila berkeliaran di jalan. Kalau ada orang gila di jalan, itu yang dipenjaranya itu adalah wali kotanya. Begitu. Mual ayah. Ini Bu, mereka melihat dari sana titik kebahagiaannya. Amerika peringkat ke-20, padahal depisanya lebih tinggi Pak, dari negara yang lain. Tapi Indonesia ke-75, tetapi Indonesia memiliki satu apa? Indonesia negara paling religius sedunia dibandingkan dengan negara yang lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia pengajian paling banyak di dunia. Ngaji di Indonesia mah paling lebet. Di subuh nepikeun ka peuting can eureun-eureun ngaji. Sakapeung salakina pamajikanana eueuh ngaji wae. Mah ka mana ngaos? Mah ka mana ngaos? Mah ka mana ngaos? Tara papangih jeung pamajikan. Tempo rek buka eueuh nanaon, da pamajikanana ngaji keneh. Nah, ini Ba, kenapa? Karena konsep bahagia dalam Al-Qur'an ada 4. Konsep bahagia dalam Quran ada 4. Yang pertama adalah ada bahagia yang berhubungan dengan mendapatkan hidayah, itu namanya muflih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini bahagia yang ini enggak bisa dibeli. Kenapa? Karena kebahagiaan ini hanya ada bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab pernah mengatakan pada saat beliau bersyahadat di depan Rasulullah, saking bahagianya aku mendapatkan sebuah kebahagiaan, Umar mengatakan, ya aplah bahasanya, wa ya abma aplahu katanya. Tidak ada yang paling bahagia yang aku rasakan kecuali pada saat aku mendapatkan hidayah ketika adikku membacakan Quran. Tidak pernah terbesit untuk mendapatkan hidayah. Begitu aku mengakui bahwa ini benar, hidayah itu luar biasa. Ini adalah bahagia poin yang pertama, yaitu hidayah. Yaitu orang mendapatkan hidayah, maka dia akan bahagia. Bu, anu tara sholat terus sholat bagja Pak. Nang bagja anu ima beda jeng bagja anu lain. Kenapa? Karena bahagia ini beda. Kenapa dapat hidayah? Urang kapungkur anu tara ngaji, terus milu ngaji, so kayak kaya gini kan. Alhamdulillah, sedangnya abdi diasa Quran sunnah. Kapungkur mah, abdi tesna bala. Nah ini Pak. Kebahagiaan ini gak bisa, kenapa? Karena ini adalah mupli. Tetapi melalui proses yang sangat lama, karena di Quran pun menggunakan kata isyarat yang panjang. Ula'ika ala hudammir rabbihim, wa ula'ika humul muplihun. Artinya, orang mendapatkan hidayah, prosesnya panjang. Tidak langsung dia mendapatkan hidayah secara total. Punten ya, pamainum pemuda ayuna. Langsung lebet pemuda, lebet pasantren langsung lebet pemuda. Yang panjang itu bapak kalian. Urang mah tinggal metik. Bapak dan ibu kalian itu panjang untuk dapat hidayah Quran Sunnah itu. Kita tinggal dimasukin ke pesantren langsung, langsung dibeat jadi pemuda, jadi pemudi. Orang tua kita panjang untuk mendapatkan hidayah yang itu. Makanya bahasanya ulaika. Kenapa? Karena hidayah itu terus memiliki akumulatif yang sangat beda antara satu dengan level yang lainnya, sampai nanti kita bisa membedakan ada hidayatul din, ada hidayatul akal, ada hidayatul hawas, ada hidayatul ilham, ada hidayatul gorijah. Itu menunjukkan bahwa ternyata hidayah adalah sesuatu yang tidak mudah. Makanya nilai kebahagiaannya berbeda. Apa hidayatul gorijah? Insting. Diberikan kepada siapa insting? Semua dapat insting, tetapi berbeda. Binatang pun instingnya ada, manusia atau anak kecil pun dia dapat insting. Kalau ada bayi menangis, dengar budak cerik, ini dia kenapa? Ibu langsung dia ngambil dia, kemudian ditepeki si bayi itu. Padahal dia tidak bilang ingin minum, tapi dari mana ibu memiliki apa? Memiliki naluriah seperti itu. Bayi menangis langsung dipeluk. Kemudian dia atau diteteki, dari mana naluriah itu? Itu namanya hidayah. Kalau tidak ada hidayah itu, tidak mungkin bayi menangis akan dipangku ku ibuna kemudian diteteki. Tapi lamun aki-aki cerik beda deui.
ada bisa jual aki-aki cerik jual di tewaknya rekamanakeun sobanya, karena sudah beda lagi harga, karena sudah tidak ada instingnya, sudah berbeda lagi. Sampai Rasul mengatakan kalau ada seorang binatang yang di bawahnya ada anaknya lalu mau diinjak, dia akan menaikkan kakinya agar si anak itu tidak terinjak oleh induknya. Ini adalah insting yang sangat hebat. Bayi ataupun apa, orang dan makhluk yang lain tanpa melalui proses akliyah, dia dapat hidayah, namanya gorijatul hidayah. Semua dapat insting. Pak, sok latihan insting kan? Insting sok latihan. Ibu sok ayah gedingan koreja ngadadak, tak efta gorija tepuguh-puguh, urang tak pernah mikir heula aja kolebat. Kenapa? Karena ada sekarang pedagang yang dia itu apa, ayam geprek tahu? Itu ya, itu Muhammad Ikhwani, pencetus ayam geprek. Dia itu seorang BUMN, dia pekerja di kementerian tapi keluar. Kenapa? Karena ada insting. Sel, dagang ayam geprek. Sekarang 700 cabang di Indonesia. 18 miliar per bulan. Itu dari mana? Ngelebat keluar sana gawe tah dagang ayam, ngaranna ayam geprek. Kalau ditarurutan ge anger we, da ieu bo galalakona. Tah eta insting ngaranna apa? Gorijah teh kitu we, kolebat. Naon we? Urang ge sok aya nuju ngalamun kolebat. Anu riweuh mah ngalamun ya, ben eueuh nu ngalebat. Tah eta riweuhnya, eta mah. Ya sugana anu ngalebat eueuh wae. Anas ngalamun lila geus 5 jam eueuh anu ngalebat. Lajeun anu ngalebat nini-nini, kolebat nini-nini. Nah, gitu kan. Itu namanya gorija. Turun lagi ada hidayatul ilham. Ya, ini diberikan juga dengan level-level yang berbeda. Nanti ada lagi yang disebut dengan apa? Hidayatul hawas, panca indera. Kita kalau tidak memiliki panca indera, contoh, orang menangis dengan orang atau kan orang tersenyum, sudah bisa apa kita mendeteksi? Ieu kunaon? Oh, sedih. Oh, ieu bahagia. Tetapi ternyata menangis pun ada 9 kata Ibnu Sina. Naon sababna? Teu setiap jelema cirik eta teh caeta teh sedih. Sabab aya jelema cirik eta teh sedih ataupun bunga. Ada orang begitu dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan anugerah dari Allah, dapat rezeki yang besar. Cerik ieu jelema, ke urang teh sumbang sang eta karunya cerik wae. Nyaho keur loba duit. Kenapa? Karena menangis itu juga ada 9. Lungsur deui Pak, ya hidayatul aqal. Bagaimana akal kita, inteligensi kita mengatur luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa pada bulan Ramadan. 3 yang sering didoakan Nabi di bulan Ramadan. 1, ziyadatul ilmi. 2, ziyadatul magfirah. 3, ziyadatul nasr. Itu yang sering dipintakan oleh Rasulullah pada waktu beliau itu di bulan Ramadan. Jadi Rasul mah di bulan Ramadan taranyungkeun naon? Eta we 3. 1, ya Allah turunkan kami ilmu. Yang kedua, turunkan kami magfirah, turunkan kepada kami pertolongan. Karena di bulan Ramadan 3 ini oleh Allah dipasilitasi bagi kita semuanya. Tu kudu nyungkeun naon bulan Ramadan mah. Ya Allah, abdi cenah hayang beunghar entong. Kene da bulan Ramadan mah baleunghar sorangan atuh. Bu anu teu kapikir kajual ge kajual bulan Ramadan mah. Tinggal di jalan ngapeng abring. Sakapeung sim kuring ti subuh nepikeun ka dieu dipabeulit ye di dieu. Kolak tos araya di teu rarapel kitu Pak. Cendol, wah gehu pedas. Pabeulit eta pangajian teh sakapeung ningali jamaah ge. Ieu teh bayangan teh anu asa aya nu asa ningal kolak aya. Asa ni ngabala-bala aya, Pak. Ada di dieu tos karekam atuh sajajalan kabayang Pak. Ti enjing-enjing ngarekam teras gitu kan nya. Nah, jadi kita minta apa kepada Allah? Ziyadatul ilmi, ziyadatul magfirah, dan ziyadatul nasr. Nanti dari hidayatul akal ini, manusia meningkat lagi ada hidayatul din, aturan. Ada aturan. Ini aturan ini, Bi. Aturan ini, aturan ini. Tapi tidak setiap aturan itu dapat dilakukan. Cek Allah kudu sholat, cek Allah kudu zakat, cek Allah kudu haji. Ini namanya hidayatul din. Kenapa? Karena pada saat itu ada yang terbatas. Manusia tidak semuanya mampu. Karena membutuhkan hidayah yang terakhir. Namanya hidayatul taufik. Inilah bapak-bapak, muplihun itu adalah hidayatul taufik. Ya. Makanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muplihun. Ini catat yang pertama. Kebahagiaan yang pertama adalah apa? Pada saat dia mendapatkan hidayah. Kedua, kebahagiaan dalam rumah tangga itu beda lagi bahasanya, sa'adah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat bahagia dalam rumah tangga.
Ini beda lagi, bukan muklih pak, kalau dalam rumah tangga. Ibu merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga dengan mendapatkan hidayah, itu beda. Orang menang hidayahnya, getol pengajian, getol sholat. Tapi ayah masalah we, dina rumah tangga, beda di hati yang semisah we. Nya, nu iya mani, ma tapi nu iya yang ngaganggu. Kenapa? Karena ternyata wadahnya pun berbeda antara kebahagiaan rumah tangga dengan kebahagiaan mendapatkan mendapatkan hidayah. Apa? Rasulullah menyampaikan ada empat rumah tangga akan bahagia. Pertama, wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau kita memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang soleh, bukan istri dan suami, dua-duanya disebut zaujatuhu sholihatan. Kenapa? Memiliki pasangan yang soleh. Ku soleh mah regreg kana otak. Ta ciri soleh teh piis kana ieu, nikmat kana ieu. Eta soleh kitu we. Tong loba-loba ting kriteria, lieur macana. 18 ciri isi soleh dibaca ayat 3 diisi urang 15 eun. Apakah mau didelet? Jangan. Kenapa? Karena ciri-ciri itu bukan ciri-ciri itu tidak apa. Rasulullah sendiri mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ciri yang soleh? Idana derat hasaratha. Apabila engkau tatap wajah istrimu, maka anda akan tenang kadia tiis kadia ngenah. Tata isi soleh. Lamun ditatap ku urang jo migren. Ya. Melong teh jo, alah jo, langsung mual kadia. Vertigo langsung, ah itu aya naon, berarti aya masalah. Da isi nu saleh mah dipelong teh geus saroge geus sami, Bu. Usan abdi mah mun asal ulah aya pun bojo wes. Lamun aya pun bojo, abdi mah sana sabeulah we nyirisilah. Atuh kumaha cing teh bisa kitu? Duka atuh sana. Kenapa? Karena ini yang terasa di saya sampai seperti itu. Isi yang saleh begitu. Saya belum menerangkan begini ya. Orang ditikahkan itu adalah bisa memperbaiki fisik yang tadinya sakitan jadi sehat. Lamun jelema dikawinkeun jadi sehat. Ieu mah gerak keur bubujangan jeung keur parawan keur sararehat dikawinkeun jadi geringan. Neng kunaon ari neng cenah keur buja keur parawan mah cenah meni sehat lincah karitu ka dieu. Ari neng geus dikawinkeun ririwit kieu. Duka cenah mamah. Abdi teh lieur mikiran salaki kitu. Ini harusnya begitu perubahannya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wa antakuna auladuhu mabruron. Apabila memiliki anak-anak yang mabrur. Ibnu Qayyim mengatakan mabrur adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua. Dan ini harus disiapkan oleh kita. Bukan hanya menyiapkan si anak lulus sekolah sarjana, Pak. Eta mah teu ngajamin, ya. Saya kemarin ke Bogor, ada seorang dan dia itu maaf ya, dia mantan jenderal. Anaknya luar biasa, semuanya di luar negeri, tapi dia bilang begini, saya tidak bahagia Ustaz, kenapa? Semua anak-anak saya, ketika saya sakit, yang urus adalah pembantu saya. Kata saya begini, bongana atuh nyakolakeun laluhur teuing. Tah, budak laluhur teuing, ngahaja di luar negeri keun kabehanana. Akhirnya sakit, dia nangis tiap hari, kenapa? Dia telepon anaknya saja, dia bilang begini, Papa, nanti saja ya, saya tahun 2022 pulangnya. Sekarang jangan banyak nelpon ke saya tidak ada waktu. Akhirnya aku pembantu deh pak di pencetak. Baja nuk itu moal bu, lamun boga murang kali nguyek di imah ayah uga poe. Alhamdulillah, tah batur mati ngari. Kaditu kadi budakna diditu, tapi ternyata tidak bahagia. Ayah di imah wae mah regreg pak. Tong dikieu budak teh. Jung atuh sina kaluar, mama teh ni bararosan ningali. Lol deui sina lol deui eta deui. Sok bu, engke lamun murang kalih mentalna teu kuat, eta teh jo langsung manehna teh jo ngaleos. Tilu poe teu balik rek kamana neanganana sok. Kenapa? Bikin anak betah di rumah, ngaranna di mana urang ayana naon? Gampang. Sok dikitukeun. Nu penting aya rezekina we. Lalawara pak. Nah ini yang menjadi catatan. Saya justru begitu kepada anak. Sok pas na keluar entong cicing di imah. Atuh kumaha? Hah kumaha we kieu? Asa ninggal batur mah acalang kadi acalang-acalangan wae. Cing puguh mun rek ngacalang cing puguh gitu. Lamun teu puguh kan jadi kieu. Akhirnya apa? 8 anaknya tidak bisa mengurus orang tuanya. Kenapa? Sampai dia berkata begini, "Ustaz, dulu saya 8 anak saya urus semuanya. Ayeuna saya berdua tidak bisa diurus oleh anak saya 8 orang." Beres sakitu.
Tah, budak mabrur mah gitu we, lanjutkan kebaikan orang tua. Itu saja. Bukan saya menyuruh tidak boleh keluar, silakan. Yang penting harus back to family, kembali urus keluarga dengan baik. Cok pemuda ya, nuju aranom keneh. Pikiran kapayun kieu, kumaha sangkan teu jauh ti kolot tapi loba rejeki sakitu. Tah eta ngadoana ka Allah. Nya, entong kieu. Cing jauh we abdi teh cenah, ngarah teu papangih wae jeung kolot. Ulah kitu ngadoa. Anda harus berdoa bagaimana rezeki Anda makmur tetapi tidak jauh dari kolot. Kenapa? Ini kunci bagi semuanya. Muliakan ibu Anda, maka rezeki kamu akan seperti raja. Gitu aja. Eta kunci we keur pemuda banyak. Kalau Anda memuliakan ibumu seperti raja, maka rezekimu seperti raja. Tah buburialan tah. Ya. Penuhi kebutuhan ibu Anda. Nanti akan dipenuhi oleh Allah kebutuhan kita. Tapi lamun ka indung wae pedit, ku Allah ge moal dieu moal rezekina. Sakitu we ustad mah. Tah eta kuncinya. Lamun ka lamun ibu tos ku urang di ieu, aduh alhamdulillah budak sehat teh ka mah teh meni nya ah, tah eta teh doana teh melejit tah gitu. Ya. Begitu aja. Ini bagi pemuda ya. Ini tipsnya. Ini mahal loh, mahal. Asli mahal ya. Ya. Kenapa? Karena Ustaz suka begini. Kalau ibumu dirajakan, maka rezekimu seperti raja. Ibumu diperbantukan, maka rezekimu seperti pembantu. Kartos. Indung senang ngasu. Digaji henteu ku urang, ukur dahar hungkul di imah, matak teu makmur hirupna. Sakitu. Ku urang mah calik, mama hoyong naon sok. Tapi lamun ka urang sagala ka inung, ka bapa, nepikeun ka inung bapa teh, nya da nyaah ari inung bapa mah, Pak. Inung bapa mah moal aya nu teu nyaah, tapi kada iba kaitan jeung rezeki anjeun. Kalau rezeki ingin bagus, perbaiki nanti hubungan. Orang tua bikin dia itu makmur. Bawa kalesteran, jajan, sok kayak gada rezekina beda. Tah ieu wes na mama di dieu we, abdi rek ka restoran. Tong kitu atuh. Mama jeung ieu nu aya alasannya, abdi mah rek ka ditu cenah. Entong nyeri hate kolot bawa sok mumule, mah hoyong naon, sok cenah milih. Dahsyat itu, Pak. Begitu ya. Dada ka gambar. Sok ahnya. Cingnya ah ka mama, ka bapanya. Rajakeun ke rezekina babari geura. Tah eta diura. Keun we Pak, nu atos-atos mah teu wios. Iya, jangan bikin orang tua pembantu begitu aja. Lamun aya kolot sagala ngasuh budak, ngurus sagala, kolot teh bikin karipu, Anda tidak akan bagus rezekinya. Ya. Begitu aja itu kuncinya. Bahagiakan mereka dengan dahsyat. Insyaallah rezeki kita akan dahsyat. Hoyong hiji deui tipsnya. Hiji deui. Berikan pada orang rezeki yang kaget, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang kaget lagi. Mun biasa mayar ke toilet 2.000, beres 10.000 kagetin besok. Aduh, Pak, nah 10.000 kan baik, engke. Nah, nanti tunggu, nanti dari Allah. Ini hari, maaf ya, ini hari ini saya bikin kaget orang. Ya, saya bikin kaget orang. Tadi ada orang datang, Pak Ustaz, aduh abdi teh pada hamber dina mute sakedik tapi nah dipasihan ageung. Saya barusan mau kesini mas di pom bensin ditelepon sama klien. Ustaz, saya udah transfer 2.5 juta. Pada saya kasih dia tadi 250.000, pinjemnya dia 100.000. Saya kasih 250. Tidak lama, Pak. Tadi asar saya sholat di pom bensin ditelepon dari Bogor, Ustaz, sudah saya transfer 2.5 juta. Itu rezeki kaget namanya, Pak. Tapi lamun teu pol entong dicontohan. Entong bisi da ragu-ragu kana hate anu bener cenah ieu teh. Kenapa? Karena ini ausan mah naing jawab hanas urang geus dikitukeun eueuh wae nu datang da salah atuh. Nya da ngarep-ngarep da salah kitu. Losin aja jangan dipikirin seperti micen we gitu. Kita derakan sugan ibu lamun nuang rolado di pikiran. Asa leban rolado sing nu tadi. Moal engke bakal aya rolado nu anyar di dinya. Ya, ini contohnya. Saya bukan ini ya, sudah bukan menyombongkan, tetapi apa? Ini sebuah trik kehidupan namanya sunatullah. Kalau berbuat baik kepada orang, maka Anda akan bertemu dengan orang-orang baik dan rezeki Anda akan baik. Itu kuncinya. Ya, yang kedua itu pelihara orang tua Anda, insyaallah rezeki Anda akan dipelihara Allah. Kalau orang tua sudah ditelantarkan, maka rezeki Anda akan ditelantarkan oleh Allah suatu saat nanti. Yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi. Mawa rizkinya tidak keluar dari apa tidak jauh dari kehidupannya. Cara raket we, Pak rizkina teh. Tah eta bu bagja anu kitu nya.
Yang keempat adalah wa antakuna khulatuhu sholihin. Apabila berteman dengan orang-orang yang soleh, bagja, mudah-mudahan ieu nu bakal ngabringkeun urang engke nya. Sabab engke anu bakal ngajajab urang ka pajaratan teh di mana urang babaturan jeung saha. Moal sasaha moal Pak. Ini kebahagiaan yang luar biasa namanya syaadah. Ya, namanya syaadah. Kahartos kiai calik payuneun bumi Pak, kieu we. Torojol anu nyanak naon beas. Ustad duju naon? Yang ngadaweung we ana moyan dua karung beas. Torojo di Ustad kiai nuju naon? Iya we ana mah ngadagoan ngajar sana. Bu aya nu masihan gula, nu masihan minyak. Eta di dapur kiai deukeun ka matak tuangeun. Luar biasa Pak. Dari mana coba dia? Tidak, Allah gerakan karena memiliki frekuensi rezeki ataupun frekuensi kebaikan yang hebat. Dicobian ku simkuring ngadaweung hareupeun imah. Moyan. Ustad ucu nuju naon? Nuju moyan we. Daya damelnya gehel cing teh. Sugan terek merebeas dua karung. Tapi bagi saya jadi ilmu. Apa ilmunya? Oh, frekuensi saya belum sampai seperti guru saya pada waktu itu almarhum. Jujur, almarhum guru saya diam saja di depan rumah, nu ngalangkung teh ngamplop nyanak tuangan beas gua kipa teka harti ku otak. Cobaan ku simpuring ngadaweung ngadon nyebutkeun teh eueuh gawe. Tidinya eureun we Pak. Tapi saya jadi ilmu. Oh, saya belum masuk ke level dia. Kenapa? Energi guru saya hebat. Frekuensi guru saya hebat sampai bisa menarik rezeki. Artinya mungkin banyak kebaikan yang beliau keluarkan untuk santrinya. Da atuh santri teu malayar anu teu da teu satuang dituangkeun Pak. Nu alamun rek uih teu diongkos teu gaduh ongkos diongkosan, maknya tuh ku Allah teu digampilkeun, mantak rezekina teh kitu. Inilah pelajaran hidup, namanya bioritme yang seperti itu. Mata tong pedit Bu ke datang di nu anyar. Imah haben we digoreng eta can teu asma. Mah atuh pasihkeun lebar, goreng deui. Mah eta pasihkeun lebar, goreng deui. Hideung tadi. Akhirnya mah bade dipasihkeun bade cenah. Nah, da geus teasna waosna ge tuh. Jangan. Kalau ada kucing masuk ke rumah Anda, berarti di belakang rumah Anda ada rezeki yang tersisa. Maka jangan usir kucing itu, ada kemungkinan Allah akan mengganti rezeki yang baru. Kartos. Mun aya ucing asup ka imah urang, tong diusir, bisi aya rezeki urang nu leuwih. Allah rek ngaganti rezeki nu anyar. Eta kuncina. Apalagi manusia. Kucing saja seperti itu, apalagi manusia yang datang. Tong jol ditulakan aya ustad teh. Aya ustad ka dieusna, jeung mawa proposal deui. Jo kabayang we dikonci. Nu kieu mah pahirup, moal bagja atuh, capek nu kitu mah. Ini mungkin di sini banyak agnia yang pernah mengalami proses hidup seperti itu. Saya yakin seperti itu. Oke, yang ketiga, bentar lagi ya. Ini udah jam 5. Kan biasa ge jam 5 usah nudin ya. Hah? Ya kumaha abdi we teh. Apa sih usah nudin jam 5 beresnya. Ya, siap ya. Sakedap deui nya Bu nya. Urang dialog we engke mah nya. Tah supados ngantosanana rada teu ieu teuing. Yang ketiga, apa? Kebahagiaan yang berhubungan dengan beresnya ibadah disebutnya parahatun. Innal lisaimi parahatani. Parahatun inda fitrihi wa parahatun inda liqa'i rabbih. Ini bahagianya namanya parhat. Kenapa? Kebahagiaan selesai ibadah. Nikmat, Bu. Cobi ayeuna magrib, bungah teh, Pak. Magrib kamari bingah teh. Luar biasa. Sabab di arep-arep ti subuh. Ngong adan lohor, asadan magrib cenah sarua. Nya sarua atuh adan mah teu beda. Tah jo gegebegan. Aneh bulan Ramadan mah ngadenge adan mah ngagebeg. Gebeg Allah si adan. Gebeg di adan. Nah, akan biasa ge adan. Da di luar bulan Ramadan mah teu aya nu diantosan. Kenapa? Ada nilai kebahagiaan. Ibu bapak lamun tos umroh, teras kemudian tahalul, itu ternyata begitu sudah digunting, plong HP. Naon sababna? Ini namanya parhatun. Parhatun inda fitrihi, pada saat dia itu buka, luar biasa. Beres sholat, alhamdulillah ngemplong hate, bade kulem can sholat, da deg-degan atuh Pak. Anu sok sholat, eta ginu tarama lan santai we. Ya, tapi kebahagiaan setelah ibadah namanya parhatun. Dan nanti puncaknya pada saat dia bertemu dengan Allah. Apa? Dia dapat mengandalkan ibadahnya untuk bertemu dengan Allah. Saya tanya, Sobibu, naros Pak.
Penat jeung alos siap teh acan. Lah? Tepang sareng alos siap teh acan. Lah? Asli teh. Rada ngaharuleng ge. Ya. Siap tidak bertemu dengan Allah? Maha tu acan ibu dok yudok tarik hanya tenanau udah ngorakene. Tapi lamun aki-aki 80 tahun gede gini ira ada lebar bas ya penak dengan Allah alim. Nah abah betah kene di dunia. Oke ibu, semua akan tidak akan apa, jangankan kita, nabi pun Nabi Adam pada saat dipanggil ataupun ditemui oleh malaikat pencabut nyawa dia masih bisa mengelak. Artinya kematian sesuatu yang tidak diharapkan secepatnya, tapi ketuk pintu Allah dengan tepat. Kapan? Satu, kalau Anda takut mati, ketuklah Allah pada waktu satu sujud. Paksirupis atau pakominun ayustajabalakum. Perbanyak doa ketika sujud itu mengetuk pintu Allah. Ku Allah dikira. Assalamualaikum. Ketok pantona kurang. Dibuka ku Allah pidinya pak. Perbanyaklah doa dalam sujud. Yang kedua, mengetuk pintu Allah yang kedua adalah pada saat apa? Bangunlah di saat orang itu tidur. Gugah atau urang kali-kali saminggu sakali mah. Sok pemuda, minimal tahajud saminggu sakali. Ulah nepikeun ka labas pisan papangih teh taraweh we. Sataun sakali taraweh, Bu. Tidinya teh las we eueuh deui leungit. Tahajud ical, tia mulai leungit. Nya. Witir ngelelep. Kenapa? Ketuk pintu Allah dengan dua cara. Satu, dengan banyak berdoa di sujud. Yang kedua, bangunlah di saat orang tidur. Itu sudah saya tulis di buku saya yang baru, Batin yang Damai, Cara Mengetuk Pintu Allah. Didinya pak sok nangis kadinya hoyong naon panku Allah jadi tedunan naon ge ngan muka kena hatena. Itu akan terjadi pada diri kita. Terakhir, kebahagiaan yang terakhir adalah Paizun wa ashabul jannati humul. Ini puncak nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan pada saat dimasukkan ke surga. Dia akan mendapatkan paizun. Hadirin para pemuda pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah konteks kebahagiaan menurut Al-Quran yang oleh Allah terangkan dan hadis Rasulullah, bahwa ternyata level-level kebahagiaan itu berbeda-beda tergantung dia dalam posisi yang mana, apakah dia ketika mendapatkan hidayah, atau dia dalam keluarga, atau dia itu dalam konteks ketika selesai ibadah, atau nanti kita akan mendapatkan puncak kebahagiaan pada saat kita masuk surga. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan cing sarehat sadayana, cing dipasihan kamabruran dina ibadah, murangkalina soleh sarang soleha, rizkina berlimpah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.